Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton dan juga subscriber. Okay, aku dalam perjalanan nak pulang daripada hutan. Oh. Okay, untuk pengetahuan kau orang, semalam aku berkemping kat sini. Ada kerja sikit lah dengan tim edisi siram. Okay, line telefon okey lah, dapat CP-CP je. Okay, baik lah, ada sikit perkongsian lah untuk korang semua. Semalam aku ada Malam aku ada upload satu video tentang perkabaran daripada berita tentang pengeluaran KPSP ni secara one off, bukan secara ansuran. Dia secara one off menurut berita. Tapi ada setengah pihak yang mengatakan benda tu catchy, sebabnya tidak disebut oleh pihak KPSP. Memanglah kena tunggu perincian dia. Mungkin perkataan one off tu takkan keluar perkataan one off tu. Perkataan one off tu mungkin takkan keluar. Dan kita kena faham lah apa yang disampaikan oleh pihak kerajaan ni. Okay, baik. Buat kosong abai, baik. Tak mandi. Sampai rumah dia baru mandi. Jalan ni nak menuju ke kereta aku kat depan sana nun. Sekejap. Di tempat duduk tu. Okay. Baik. Penat, baik. Ada perjalanan yang memenatkan daripada semalam. Okay, kalau korang tengok apa yang aku sampaikan semalam berdasarkan keratan berita dan sebagainya kan, tentang perkataan one off tu. Okay, ada setengah pihak yang mengatakan benda tu macam tak pasti, keci kan. Okay, dalam video ni aku nak beritahu yang benda tu sebenarnya betul. Cuma mungkinlah belum lagi masa dia bagi pihak KPSP nak keluar perkataan one off tu. Dan mungkin perkataan one off tu takkan keluar secara rasminya, cuma keluar pengeluaran khas saja. Dan apa yang aku sampaikan semalam turut mendapat feedback yang sama daripada pejuang KPSP kita, Tuan Azmi Bugis. Tuan Azmi Bugis juga ada mengeluarkan kenyataan bahawa pengeluaran 10K ke 9K ke 8K ke 7K ke 6K ke 5K ke 4K ke 5K ke 1K ke, semuanya dibayar secara sekaligus. Korang boleh tengok dekat ni paparan yang aku letak nanti. Korang boleh tengok. Jadi semuanya dibayar secara sekaligus, tak ada ansuran. Takkanlah Tuan Azmi juga nak menyampaikan benda yang tak pasti. Renunglah kan. Kalau portal berita turut menyampaikan benda macam tu, one off kan, Dato' Azmi juga turut mengatakan benda tu sekaligus, maka kita boleh yakin lah kan, tak adanya secara ansuran. Dan kita harus ingat sekiranya pengeluaran tersebut bukan secara one off, banyak akibat buruknya. Salah satu akibat buruknya ialah rakyat, iaitu pencarum, akan terus mendesak lagi benda tak selesai. Dan masalah yang dilaung-laungkan oleh pencarum tentang untuk memulakan kehidupan baru di fasa endemik tak lama lagi, satu hari bulan start memohon, satu hari bulan tu juga lah fasa endemik, maka masalah tu takkan selesai kan. Jadi kita kena yakin apa yang disampaikan oleh portal berita, apa yang disampaikan oleh Tuan Azmi. Benda tu walaupun tak dikeluarkan oleh pihak KPSP sendiri, pengeluaran itu secara one off, memanglah, tapi benda tu dibayar sekaligus. Aku tak tahu kenapa diorang pihak KPSP belum mengeluarkan perkataan one off tu. Mungkin kerana belum sampai masanya, atau memang pihak KPSP meluat nak dengar perkataan one off. Jadi dia bayar sekaligus. Jadi permintaan rakyat tu akan dibuat secara sekaligus, bukan ansuran. Okey. Nak teruskan perjalanan sambil tu cakap aku nak balik juga. Okey, kita teruskan perjalanan. Jadi itulah dia cerita dia. Ada orang serumput. Aku dah jalan tu lah, dia orang dah gerak dulu tadi. Aku lambat sikit sebab aku nak terberak lah pula kan. Hutan nak berak. Okey, jadi tu adanya. Sebab semua jelas lah, dah faham. Baik.
pembayaran ialah sekaligus. Walaupun belum diumumkan secara rasmi apa benda semua, tapi kita kena fahamlah apa yang disampaikan oleh berita, apa yang disampaikan oleh pejuang KWSP kita. Okey. Dah. Okey. Aduh. Pening. Okey. Jumpa pada entry yang akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam hormat semua. Bye. Balik daripada hutan. Bye.